Oke, ketemu lagi dengan KJ Channel. Di video kali ini saya akan memenuhi permintaan sahabat kita yang kemarin mempunyai permintaan dibuatkan video cara buat bibit di debung pisang. Yang kemarin saya membuat 4 bibit, alhamdulillah tumbuh 3. Yang satu gagal mungkin karena beberapa faktor yang tidak terpenuhi, mungkin dari bibit. Kebetulan kemarin dari bibit sulur gantung, sehingga sulur gantung kan kalau yang nggak bagus banget itu susah untuk tumbuh. Karena saya mengambil bibit itu dari bibit yang kurang berfungsi, artinya saya nggak mau merusak tanaman saya sendiri, karena untuk mencapai tanaman yang sudah baik itu ya sulit sekali, lama, sehingga saya nggak mau mengambil bibit yang dari atas. Saya tetap memanfaatkan bibit-bibit yang tidak produksi, tidak produktif, saya gunakan untuk bibit. Nah, ini bibit yang mau saya ambil. Ini saya ambil dari bagian bawah dengan tujuan juga untuk melegakan daerah pangkal kemukus. Ini pangkal kemukusnya. Ini itu buahnya di atas. Jadi kalau saya sendiri itu mengambil bibit itu enggak harus baik banget, yang penting tumbuhnya baik. Saya ambil segini, teman-teman. Ini kan pangkalnya, ini terusan, ini untuk menambah penyinaran. Saya gunting di sini, teman-teman. Ini sulur gantung juga kalaupun buah nanti tidak mau baik banget, buahnya segini. Ini yang agak ke atasan, ini enggak apa-apa. Nah, ini mau saya potong di sini. Nah, kan jadi lega, jadi ada pencahayaan dari sebelah kiri saya. Itu kalau dari sana rapet, tapi ini tanahnya sudah mempul banget, baik banget. Insya Allah nggak ada kendala, karena dari bagian atasnya kan sudah menjadi mulsa organik, mulsa dari daun kemukus itu sendiri. Untuk alatnya sendiri itu ada debong pisang, terus pisau, gunting untuk motong bibit, ada plastik yang buat sungkup. Nah, ini sebaiknya kalau teman-teman ada sungkupnya ini memakai plastik es supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Thank you.
kalau kemarin memakai satu ruas, ruas tunggal, ini saya akan memakai dua. Untuk keistimewaan dedar bibit alami itu saat ditanam itu cepat banget berkembang. Walaupun di pendederan itu agak kurang kesannya kurang baik, nanti saat ditanam di lahan itu perkembangannya sangat luar biasa. Bibit ini pilih di tempat yang teduh, yang kalau bisa itu nol sinar matahari. Nah ini guys, bibit yang sudah tinggal tumbuh tunasnya, jadi ini ditempatkan di tempat yang teduh, terbuka, supaya tidak usah nyiram tapi di kerimbunan. Ini sudah tinggal tumbuh tunasnya, tunas kecilnya sudah kelihatan mau tumbuh. Ini juga untuk membuktikan kita akan bongkar. Itu bekas tanahnya, saya hanya memakai tanah biasa. Karena kemukuskan karakternya yang tumbuh duluan adalah tunas. Tatkala belum tunas tapi akar sudah tumbuh begini, pokoknya jadilah. Tinggal nunggu tunasnya. Ini sudah pada masuk ke debong pisangnya, akarnya.
akarnya sudah panjang, tinggal nunggu tunas, tunas yang tumbuh. Ini akar. Bagus. Ini saya mau saya tanam ini yang satu ruas ini. Begitu guys, untuk pembuatan, cara pembuatan bibit kemukus ruas tunggal di tebung pisang. Terima kasih.